Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat mah kampung, sahabat petani durian. Berjumpa lagi bersama kami di channel mah kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi hadir dengan konten seputar petani dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan cara atau menunjukkan cara kita untuk pengembangan tanaman durian. Yang satu pohon kita harapannya kita jadikan beberapa varietas tanaman durian, pastinya dengan teknik top working, pemotongan sekaligus nanti penyambungannya seperti ini. Yang ada di depan kita ini kemarin kita potong, di sini kita potong, dan pemotongannya ini kita buat tidak merata, namun di sini kita sisip, jadi kita bentuk seperti lancip, namun di ujungnya tumpul seperti ini. Dengan teknik seperti ini, pertumbuhan dari cabang atau tunas seperti ini lebih cepat. Kemudian setelah itu kita sambung. Nah, ini usianya hal yang seperti ini kurang lebih sekitar 1 bulanan, ini sudah mulai pecah daun seperti ini. Jadi ini kemarin antresnya kita pilih ada 3 sambungan di sini, ada 1, 2 kemudian 3. Yang di sini kita pilih antres durian lokal, kemudian di sini ada antres durian musangking, kemudian yang ini yang baru tumbuh ini kurang lebih usianya sekitar memasuki 2 minggu, ini belum pecah. Ini antresnya adalah antres durian duri hitam, jadi seperti ini. Dengan teknik sambung sisip seperti ini, pemotongan dan lenjar sambung sisip seperti ini, ini perlu digaris bawahi bahwa plastik seperti ini tidak perlu kita lepas, ini kita biarkan sendiri, nanti biasanya langsung keluar dengan sendirinya untuk tunasnya seperti ini tuh keluar sendiri. Kalau biasanya kalau kita potong ini malah menimbulkan busuk, jadi kita biarkan seperti ini. Di sini juga ini sudah mulai pecah untuk mata tunasnya ini. Kemudian di sini juga, ini di sini juga, ini sudah memasuki usia 1 bulan lebih. Di sini sudah mulai menjalar seperti ini. Ini jangan kita lepas, ini kita biarkan. Ini keluar dengan sendirinya, tunasnya seperti ini. Kemudian di atasnya, ini juga hasil sambungan, sambung sisip, yang usianya sudah 3 bulanan lebih ini, sudah mulai tinggi untuk tubuhnya seperti ini. Nah, ini. Kemudian yang di sini kemarin ada teknik nyusu, ini kemarin tadi kita lepas, tapi ternyata belum begitu melekat, sudah kita lepas jadi patah di sana. Ini salah satu kekurangan atau salah satu kelemahan sambung nyusu ini, kadang tidak merekat dan merekat belum begitu kuat, biasanya bisa patah lagi. Namun dengan teknik sambung sisip seperti ini, insya Allah aman seperti ini. Ini sudah sambung sisip, di sini juga sambung sisip, sambung sisip. Di sini juga, ini keluar dengan sendiri tanpa kita buka. Ini kemarin kita buka, ini kering seperti ini, jadi kita biarkan. Kemudian di samping sini kemarin ada, ini kita potong, baru saja kita potong tadi pagi seperti ini, kita potong. Ya, si pemotongannya nanti
ini kita sisakan seperti ini nanti kita sambung dengan varietas durian yang lain. Ini kita sambung di sini nanti, tapi kita tunggu batangnya gemuk dulu. Kemudian ini untuk asli dari indukan bawahnya, ini kita sisakan satu batang seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat mah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Seputar kita mereview cara topoking dan samusi pada tanaman durian. Semoga video ini bermanfaat menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam membangun potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, dalamnya adalah budidaya tanaman durian. Sampai berjumpa lagi di konten kami selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat petani muda.